Selamat pagi pemirsa. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca panas. Menurut BMKG, Indonesia memang tidak mengalami gelombang panas, tetapi suhu maksimum udara tergolong panas. Bahkan lonjakan tahun ini merupakan yang paling parah. Selain karena dinamika atmosfer, fenomena ini secara klimatologis juga dipengaruhi oleh gerak semu matahari serta tren pemanasan global dan perubahan iklim. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 26 April 2023 dengan tema Waspadai Cuaca Panas. Bersama saya, Valencia Belvinci. Dan para pemirsa, Anda juga diajak untuk turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya ada Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Valencia. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Walaupun panas tetap sehat, kan? Ya. Dan tetap semangat walaupun tetap panas semangat. Ya Mas ya. Mas Arief, sebelum hari ini kita bahas editorial kita soal cuaca panas. Pirsa, nanti editorial Indonesia, Media Indonesia ini akan bahas tentang waspadai cuaca panas. Tadi kita sudah bahas sedikit Mas Arief, tapi pemirsa kami akan ajak Anda kita simak berikut editorial Media Indonesia hari ini. Waspadai cuaca panas. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia umumnya dilanda cuaca panas. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, fenomena ini terjadi salah satunya karena dinamika atmosfer yang tidak biasa. Pelaksana tugas bidang klimatologi BMKG Dodo Gunawan menjelaskan, sejumlah negara di Asia lainnya bahkan dilanda gelombang panas dengan suhu hingga 51 derajat Celcius. Di India, gelombang panas bahkan menyebabkan 11 orang tewas. Menurut BMKG, Indonesia memang tidak mengalami gelombang panas, tetapi suhu maksimum udara tergolong panas. Bahkan, lonjakan tahun ini merupakan yang terparah. Selain karena dinamika atmosfer, fenomena ini secara klimatologis juga dipengaruhi oleh gerak semu matahari, serta tren pemanasan global dan perubahan iklim yang memperparah keadaan. Gelombang panas atau heat wave pun semakin berisiko berpeluang terjadi 30 kali lebih sering. Cuaca, sebagian bagian dari fenomena alam ialah takdir yang tidak bisa dilawan. Akan tetapi, besar kecilnya dampak bencana yang disebabkan fenomena alam tersebut sangat ditentukan oleh kesigapan manusia itu sendiri. Selain dehidrasi dan berbagai penyakit, cuaca panas dapat memicu kebakaran hutan dan lahan jika tidak diantisipasi dengan serius. Semua dampak ini tentunya perlu diantisipasi. BMKG harus lebih sering menginformasikan terkait fenomena cuaca ini kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat pun mesti aware dengan informasi yang disampaikan oleh institusi terkait, baik itu BMKG, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kesehatan. Saat ini, cuaca memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita semua mesti waspada. Apalagi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya reda, bahkan kini muncul varian baru. Euforia libur hari raya di mana banyak warga menghabiskan waktu di luar rumah bisa jadi pemicu masalah baru, seperti dehidrasi dan munculnya berbagai penyakit lain. Jika tidak terlalu penting, sebaiknya warga tidak terlalu lama beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari sengatan langsung sinar matahari. Imbauan itu terkhusus juga disampaikan bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sebaiknya melakukan perjalanan pagi untuk menghindari cuaca panas yang bisa menyebabkan dehidrasi dan hilang konsentrasi yang dapat membahayakan perjalanan. Biasakan memperhatikan informasi seputar cuaca yang disampaikan otoritas terkait. Kesadaran tentang cuaca beserta dampak yang dapat ditimbulkannya harus menjadi laku hidup sehari-hari. Ingat, kita hidup berdampingan dengan alam, dengan segala konsekuensinya. Jika tidak bijak menyikapinya, fenomena alam tersebut akan menelan dan menyengsarakan kita semua.
Sudah banyak contoh berbagai bencana yang menelan korban karena kita lalai mengantisipasinya, dari mulai banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Seluruh kepala daerah dan masyarakat kiranya harus lebih sering mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Peduli data cuaca mesti menjadi budaya baru masyarakat. Ramalan cuaca adalah hasil kerja rasional berdasarkan kaedah-kaedah keilmuan. Semua harus menyadari krusialnya kemampuan tanggap bencana, sebab ancaman berbagai bencana bukan tidak mungkin bakal semakin sering terjadi seiring dengan makin cepatnya laju pemanasan global dan perubahan iklim. Langkah antisipasi menyeluruh harus dilakukan dan tidak hanya menyangkut Pemda setempat, tapi juga dari sistem peringatan dini yang lebih awal, sosialisasi yang masif, hingga ketanggapan pemerintah termasuk dalam setiap kebijakan. Kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah mengakrabi bencana. Kemampuan menekan korban, baik harta maupun jiwa, bukanlah hasil sekejap dan bukan pula kerja sektoral. Ketanggapan bencana benar-benar dibangun dan disiapkan secara nasional, termasuk lewat pendanaan terhadap riset teknologi deteksi bencana, baik tsunami, gempa bumi, tanah longsor, maupun bencana alam lainnya. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Mas Arief, kita lihat di sini kita harus lebih waspada lagi untuk cuaca panas. Kita tahu, Mas, Indonesia ini tidak akan ada yang namanya heat wave, gelombang panas itu. Kali ini nggak ada. Nggak, ya. Nggak, Mas. Karena heat wave biasanya terjadi untuk negara-negara yang ada di lintang menengah ke utara, gitu ya, Mas. Indonesia ada di garis ekuator. Tapi heat stroke mungkin kan, Mas? Mungkin, mungkin. Karena heat stroke kan adalah sebuah simptom dari orang-orang yang terkena paparan sinar matahari, di mana mereka pada akhirnya memerlukan hidrasi dan rehidrasi yang nggak cukup ya. Jadi mereka kena heat stroke. Jadi kalau kita beraktivitas di luar ruangan, di jalan lah anggap gitu. Hari ini mau arus balik ke Jakarta, bisa kena heat stroke, bisa, Mas? Bisa. Apa yang harus disiapkan oleh para pemudik supaya jangan sampai kita kena heat stroke panas nanti? Betul, itu apalagi sekarang kita lagi melalui sebuah tahapan mudik ya yang cukup penting. Dan mereka rata-rata mudik itu juga masuk ke periode antara jam 11 sampai jam 15. Jadi itu adalah tempat di mana paparan sinar matahari cukup tinggi dan temperaturnya, indeks UV-nya juga sangat tinggi. Nah, hal yang perlu diperlakukan, yang dilakukan, disiapkan adalah ya mempersiapkan fisik dengan baik. Kita sebisa mungkin berada di wilayah-wilayah yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Kita minum cukup, dan kalaupun kita minum, kita harus memperhatikan berbagai macam substansi yang kita minum seperti apa. Jadi bukan minuman atau cairan yang justru akan berdampak pada dehidrasi, seperti minuman-minuman mengandung kafein tinggi, mengandung gula tinggi, atau alkohol. Itu juga sangat tidak baik ya buat hidrasi tubuh kita. Jadi pastikan kita minum 2 liter satu hari. Minum air itu merupakan salah satu hal yang harus. Lalu kalau misalnya dipandang perlu, mereka harus terpapar sama sinar matahari, pastikan mereka menggunakan tabir surya yang punya SPF di atas 15, ya, dan punya spektrum yang luas untuk menangkal ultraviolet A dan B, itu harus dilakukan. Dan juga bagaimana sekarang mereka harus memanfaatkan waktu istirahat ya, karena di
di jalan, di perjalanan itu? Di tempat-tempat yang terpapar sinar matahari, atau mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa disesuaikan, tidak harus di luar ruangan, atau tidak harus di jam antara jam 11 sampai jam 15. Okay. Itu merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Ada yang menjawab mungkin, Mas. Kan Indonesia ini sudah dari dulu tuh panas gitu loh kita. Yeah. Kita musim panas, musim kemarau, tetap panas. Hujan pun kadang panas, Mas. Yeah. Jadi mungkin menghadapi ini ya sudahlah, sama aja dengan panas hari-hari biasa. Ini salah satu hal yang perlu kita mitigasi ya. Kita sebagai orang yang bekerja di media dan mungkin nanti dilakukan oleh BMKG atau BNPB juga sekaligus. Salah satu hal yang harus kita mitigasi adalah mulai sekarang kita harus menyuarakan bahwa bukan saja terang dan hujan yang kita informasikan. Tapi juga misalnya temperatur atau paparan sinar ultraviolet gitu ya, itu atau tingkat humiditas gitu ya, tingkat kelembaban itu juga penting untuk kita ketahui gitu ya. Dan hal itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya amat sangat membantu buat kita untuk mengatasi tadi risiko heat stroke gitu ya. Karena heat stroke itu bukan sesuatu hal yang pada akhirnya ringan gitu ya. Ini merupakan salah satu serangan yang kalau tidak dari mulai apa kebingungan, apa susah berkonsentrasi sampai ke hal-hal yang sangat fatal dan menyebabkan kematian. Itu kita harus mengantisipasi itu supaya jangan sampai kena heat stroke. Yeah. Mas Arief, pasti ada yang mengantisipasi panas di luar ruangan mungkin dengan ya sudah kita di dalam ruangan saja, nyalain AC, beraktivitas di rumah saja. Yeah. Sampai pada akhirnya, Mas, di Thailand karena terlalu panas dan orang mungkin banyak yang melakukan itu, berdampak pada tingginya konsumsi listrik. Oh iya, itu betul ya. Karena waktu beberapa saat yang lalu Pak Darman Prasojo kan mengungkapkan tentang aktivitas mudik ini meningkatkan beban puncak ya, dan ini merupakan salah satu hal yang juga sekarang menjadi hal tambahan yang harus diantisipasi oleh PLN. Kalau terjadi itu siapkah negara kita untuk membantu menampung itu semua? Harus siap, karena mungkin ada orang yang pada akhirnya yang tadinya tidak bekerja di luar akan pindah bekerja di dalam rumah dan mereka menyalakan air conditioning mereka. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin akan menambah kebutuhan listrik yang harus bisa dipasok oleh PLN. Jadi semua pihak harus mengantisipasi beragam hal yang pada akhirnya diperlukan oleh masyarakat. Meskipun kita tidak separah di India atau di Cina ya, tetapi jangan sampai waktu kita mencapai sebuah beban puncak, pasokan listrik tidak ada, ada power outage, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat tidak diinginkan oleh publik. Karena kita tidak separah di India dan di Cina. Kalau di India sampai aspal infonya juga meleleh, ya kan, Mas? 200 meter panjangnya. Kalau kita belajar juga, Mas, dari Cina. Cina di 2022 kemarin, di bulan Juli, itu juga ada heat wave 70 hari lamanya. Dan berdampak ke mulai dari pertaniannya, gagal panen karena panas. Tapi pemerintahnya juga turun tangan, Mas. Ada bantuan sampai 200 juta yuan di dalam satu hari. Kalau kita seandainya terjadi kondisi darurat seperti itu, mungkin tidak kita sampai pada tahap kayak gitu, Mas. Ya mudah-mudahan tidak ya, karena berdasarkan perakiran cuaca, heat wave kan tidak sampai ke Indonesia ya. Dan salah satu hal yang mungkin di awal-awal kita harus kampanyekan lebih kepada bagaimana sekarang publik atau anggota publik untuk bisa mengatasi ini. Karena sekarang kita menghadapi sebuah situasi di mana orang lagi bergerak dalam jumlah ratusan juta dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Nah ini yang harus diantisipasi sekarang. Dan ini harus diantisipasi sekarang. Jadi ya untuk tahapan jangka pendek mungkin migrasi orang dari satu titik ke titik lain dalam suasana mudik ini kita harus lihat. Tetapi dalam jangka panjang perubahan iklim ini kan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin kita akan mendapati sebuah suasana atau sebuah temperatur di mana kita akan mencapai titik-titik yang tertinggi. Akan ada pecah rekor lagi. Dan disitulah merupakan salah satu hal yang harus kita mitigasi. Pemerintah harus mulai
mempersiapkan hal ini, BMKG, BNPB, dan seluruh kelembagaan yang memiliki informasi, mereka harus bisa membuka informasi itu seluas mungkin bisa diakses oleh publik untuk pada akhirnya mendidik publik tentang risiko-risiko yang mereka hadapi. Oke, jadi edukasi, sosialisasi itu kalau untuk sesuatu yang baru, ini bisa dimulai dari tahap yang seperti ini dan pasti nanti akan bisa berubah, Mas? Ini adalah tahapan yang cukup penting untuk edukasi kita ke depan tentang heat ya, tentang dengan panas ya, untuk pada akhirnya kita jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk mendidik kita, untuk membiasakan kita bahwa ke depan bukan hanya terang atau hujan saja gitu ya, masih ada hal-hal yang lebih penting lagi. Jadi ini adalah langkah awal berarti ya Mas ya, supaya setiap pagi setiap orang baru bangun, berangkat kerja, lihat dulu perkiraan cuaca hari ini apa saja. Betul. Ini langkah awal ya Mas. Betul. Berarti. Mas Arief, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia masih akan kembali hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan editorial Media Indonesia. Mas Arief, kita ada penelpon yang akan menyampaikan pendapat. Ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak John. Selamat Silahkan, pagi, Pak John. Mbak Farin. Ya, selamat pagi, Mas Arief. Ya, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Ya, ini waspada cuaca panas. Ini memang betul-betul apa? Kami di Kepri juga merasakan juga, Mbak Farin. Beberapa hari ini, belakangan ini memang triknya panas itu melebihi. Memang dia mencapai 31 derajat Celsius lah. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai kayak seperti di India, beberapa yang sampai ke pantai berbondong-bondong kan, punya gelombang panas menyeru. Jadi ini apakah ini fenomenanya, fenomena alam, apakah ini mudah-mudahan ini tidak berlanjut lah. Ya. Karena atau mungkin fenomena kita mau masuk apa kemarau mungkin ini. Tapi ini agak luar biasa, Mbak Valen, ya, agak luar biasa. Rasa mungkin ini ada, kata Mas Arief tadi, mungkin ada juga kesalahan manusia di sini, ya. Mungkin ada pembabatan hutan, atau ya, bermacam-macam lah mungkin. Jadi ini, kalau ini berlanjut, kita yang kita takutnya juga, contoh, kalau masyarakat yang ada pendingin dalam rumahnya, tidak masalah. Jadi kalau masyarakat tidak ada pendingin dalam rumahnya, ya agak repot juga. Jadi masalah. Ya, tapi mudah-mudahan ini, ya mudah-mudahan ini ya. Tapi alhamdulillah ya, kayak di Metro TV ini menginformasikan terus masalah apa panas ini. Jadi masyarakat bisa tahu gitu, nak keluar apa ini. Itu aja. Makasih banyak, Mbak Valen. Ya. Baik, terima kasih Pak John Veto untuk pendapat Anda dari Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya pemirsa ada Pak Yunus Luat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat merayakan Idul Fitri. Walaupun sudah lewat, tapi kita bersuka cita untuk hari kemenangan bagi umat muslim terkasih. Dari kami, Tanjung Telor, Kabupaten Bulungan, memang berbahaya sekali dengan cuaca yang panas ini. Kalimantan Utara, Tanjung Telor, khususnya Nasa, sangat panas dari kemarin. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa ini salah satu akibat dari menipisnya lapisan ozon.
sehingga memungkin untuk cahaya matahari itu tembus langsung ke permukaan bumi. Nah, bahaya sinar matahari yang masuk langsung ke bumi itu mengandung UV atau ultraviolet. Oke, okay. Pak Yunus. Siap. Pak Yunus, Anda sudah diberikan informasi, sudah paham kalau ada sinar UV. Apa langkahnya supaya tidak kenapa-kenapa, Pak, karena sinar UV ini? Kulitnya tidak sakit, apa langkahnya, Pak Yunus? Baik, kita harus menggunakan pakaian yang tertutup, dalam artian pembungkus badan. Jangan... Okay. Kalau kita berada di tempat terbuka, kalau di bawah atap rumah ada masalah. Nah, kemudian kita harus menggunakan pelembab. Jadi, kalau misalkan kita berada di tempat yang terbuka, tapi alangkah baiknya kalau kita beraktivitas di tempat yang terlindungi. Jadi ini sangat berbahaya, karena akibat dari sinar matahari ini juga bisa ada istilah solar elastasis. Berisiko pada pecahnya jaringan ikat kulit. Oleh sebab itu, jadi sudah tahu bahayanya apa, sudah ada langkah antisipatifnya ya. Terima kasih Pak Yunus untuk pendapatnya. Selanjutnya pemirsa ada Pak Max dari Manokwari. Selamat pagi Pak Max. Silahkan Pak Max. Iya, selamat pagi. Mas Arif, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, lama sekali kita jumpa. Ini kita sering jumpa ketika dialog-dialog di Jakarta. Waktu saya masih aktif di PES. Iya, Bapak Inci. Saya pikir salah satu langkah diambil itu mengantisipasi bagaimana efek sinar. Tapi satu hal yang saya mengatakan, bagaimana kita melindungi alam kita. Dari Kalimantan Utara sudah bicara tentang adanya lapisan ozon yang menipis. Saya pikir ini juga salah satunya, ya kan? Nah, dengan demikian ke depan, pemerintah dulu kan pernah mencadangkan aktivitas pohon. Bagaimana ke depan ini, hutan yang ada di Papua dan di Kalimantan yang saat ini merupakan paru-paru di Indonesia, karena di Jawa kan juga tidak ada. Oke, Pak Max, kita sudah terima pesan dan pendapatnya. Terima kasih Pak Max untuk pendapat Anda langsung dari Manokwari. Mas Arief, tadi dari tiga penelpon ini intinya adalah ini ada kesalahan manusia di dalamnya. Menurut jadi, Mas Arief bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat aware tentang global warming ya. Dan elemen andil manusia, andil orang itu juga cukup dominan dan mereka address itu semua. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu indikasi yang baik ya, karena anggota publik sudah sangat paham bahwa mereka juga punya andil. Dan di saat mereka paham, mereka juga tahu langkah berikutnya apa. Dan mudah-mudahan itu merupakan salah satu indikator yang baik di saat warga masyarakat akan berpartisipasi dalam berbagai macam upaya untuk melawan peningkatan suhu bumi. Dan yang kedua yang sangat kita harus address adalah masih ada banyak sekali miskonsepsi ya. Tadi kita lihat tentang kalau kita keluar rumah untuk melindungi diri harus pakai lotion gitu ya. Karena sebenarnya lotion saja tidak cukup gitu ya. Tapi lotion sebenarnya, pelembab. Pelembab itu bukan sesuatu yang cukup gitu ya. Kalaupun harus kita gunakan, yang harus digunakan adalah sunscreen. Tabir surya dengan SPF faktor yang di atas 15 itu merupakan salah satu hal yang wajib gitu ya, karena tidak seluruh hand body lotion itu memiliki SPF. SPF pun cara pakainya ada dibaca di ketentuannya juga ya, masih dalam kurun waktu sekian lama harus dipakai ulang lagi. Ya, Valen pakai pakai selalu, sunscreen. Selalu pakai Mas Arief, karena ada di ketentuannya misalnya kita pakai dalam durasi 1,5 jam sampai 4 jam, kita harus dipakai ulang sekali lagi supaya kita tidak cuma pakai tapi ada dampaknya. Nah itu kalau kita mau mengedukasi sejenis itu gimana caranya Mas? Kita harus ungkapkan, jadi apa yang tadi Valen ungkapkan bahwa hand body lotion itu tidak cukup atau pelembab saja tidak cukup, tapi harus ada yang punya SPF.
dan SPF-nya harus di atas 15 ya. Dan tidak bisa digunakan satu kali dalam sehari gitu ya. Jadi bisa. Harus di reapply dalam kurun waktu tertentu. Dan itu merupakan salah satu pesan yang kita ingin gaungkan pada hari ini untuk bisa menanggulangi berbagai macam dampak negatif dari heat. Ya. Tadi Mas, banyak yang singgung soal lapisan ozon. Ya. Dengan panas ekstrim seperti ini, banyak kebakaran hutan kita lihat Mas, okay. di Riau khususnya. Ya, betul. Tidak usah jauh-jauh, mungkin Pak John Veto di Kepulauan itu, Riau ya, itu bisa terdampak dari asapnya. Juga ya. Akan berdampak pula ke lapisan ozon. Ini karena cuaca panas ada timbul seperti ini Mas. Iya, kita harus mulai bisa mengidentifikasi ya bahwa sebagian dari karhutla yang kita alami itu bukan kebakaran hutan karena cuaca ya, bukan karena temperatur kita gitu ya, tapi itu adalah pembakaran. Jadi dengan sengaja dilakukan pembakaran untuk dilakukan land clearing gitu ya. Okay. Jadi mulai sekarang siapapun itu, pihak-pihak yang punya niat untuk melakukan land clearing dengan melakukan pembakaran, itu harus segera bisa mengganti upaya mereka atau metode mereka dalam melakukan land clearing. Karena ini akan memperparah situasi kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena makin banyak karbon yang kita produksi, akan makin tipis ozon kita. Dan saya pikir ini juga harus dibarengi lagi dengan upaya penegakan hukum yang sangat tegas ya. Karena biar bagaimanapun kita semua harus punya upaya untuk invest di masa depan kita dengan melakukan preservasi terhadap lingkungan kita. Apabila ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan pengerusakan, itu merupakan salah satu hal yang harus kita tuntut pertanggungjawabannya di mata hukum. Karena Mas Arief, kalau kita lihat di hutan-hutan lain yang terbakar itu, ya. Ada yang karena cuaca panas ekstrim, betul. Begitu kebakaran. Ada jadi yang ini bisa jadi satu alasan sendiri, betul. Gitu loh. Ya. Karena terakhir yang terbaru kebakaran hutan kita di perbatasan Bengkalis Duma itu sampai 50 hektar Mas hari ini. Ya, 50 hektar saya pikir kalau kita bandingkan dengan konsesi-konsesi yang dimiliki oleh para pengusaha sawit ya, di berbagai macam atau konsesi-konsesi pemilik konsesi hutan, itu masih relatif kecil. Dan satu hal lagi yang harus kita lihat adalah itu kebakaran atau pembakaran gitu ya. Kalau itu ternyata pembakaran, ya jangan buru-buru teriak untuk minta bantuan pemerintah. Investornya dong untuk dikontak gitu terlebih dahulu. Ya. Ya, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jadi para kepala daerah juga harus tegas gitu loh untuk menghadapi hal ini kepada kepada publik dan mempertanggungjawabkan ya. Karena kalau misalnya ini yang melakukan land clearing dan menyebabkan kebakaran hutan dengan pembakaran, bukan kebakaran karena temperatur, ini harus disikapi dengan upaya yang berbeda. Dan jangan jadikan alasan cuaca panas ekstrim ini jadi untuk menjustifikasi ini kebakaran mereka. Gara-gara ini gitu. Betul. Ya Mas ya. Betul. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Mas Arief, kita kalau bahas yang lebih besar lagi skalanya, cara kita melihat masalah ini, ini kan ujung-ujungnya adalah pemanasan global juga kembali lagi. Suhu di setiap tahunnya meningkat terus. Dulu pertama kali muncul heat wave 1950-an, mungkin tidak ada suhu baru yang harus kita, ya sudah ini suhu baru kita nanti, suatu hari nanti gitu ya, kalau ini tidak segera diatasi Mas. Ya memang kita harus segera bisa mengantisipasi ya, karena kita ini berhadapan sama new normal terus gitu loh ya. Karena berdasarkan perakiraan cuaca, kita harus membiasakan diri katanya makin ke depan kita akan mendapatkan risiko heat wave ini makin 30 sering. 30 kali lebih banyak dibandingkan masa sebelumnya gitu ya. Jadi ini kan new normal dan makin lama makin sering new normal dan makin lama makin panas. Dan setiap
derajat kenaikan panas yang kita alami itu kan dampaknya besar, bukan hanya sekedar kita kepanasan, tapi juga ada hewan yang punah, ada fauna flora fauna yang hilang, ada es yang mencair, kota yang tenggelam karena di Indonesia ini ada dua kota yang punya tingkat kerawanan yang sangat tinggi untuk tenggelam, yakni Jakarta dan Semarang. Salah satunya di tempat kita siaran. Ya, dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya menjadi concern kita semua, bahwa yang namanya global warming, penipisan ozon, upaya kita untuk menekan emisi, ya, itu merupakan salah satu hal yang kita harus perjuangkan. Jadi Paris Agreement itu bukan hanya sekedar agreement, tapi itu adalah komitmen masing-masing negara untuk menurunkan emisi sampai ke titik nol. Dan itu sudah disepakati oleh salah satunya Indonesia. Tahun 2060 harus benar-benar kita manage gitu ya. Dan tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan, yakni bergerak bersama negara, publik, untuk sama-sama mendukung upaya itu semua. Karena negara tidak akan ada, publik tidak akan sejahtera tanpa kita memaintain cuaca atau melawan global warming. Oke, cita-cita kan sudah ada mas, ya. Net zero emission, tapi susah pasti mencapai ke situ. Sudah ada kesepakatan global di mana 2060, dan kalau dengan bantuan negara-negara maju kita bisa mengakselerasi lebih cepat lagi, dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus masukkan ya ke dalam RPJMN kita ya, karena 2060 itu bukan waktu yang terlalu lama gitu ya. Sekarang udah 2023. Kalau misalnya kita punya pemimpin yang berhasil menang dua kali, dua periode, cuma tiga periode lagi gitu ya. Tiga pemimpin lagi lah yang bisa pada akhirnya bisa kita hadapi. Sehingga ini harus menjadi bagian dari setiap platform ekonomi dan politik dari pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Okay. Jadi buat orang-orang yang akan memilih calon pemimpinnya, pastikan mereka punya visi, mereka punya program, mereka punya realisasi yang baik dalam hal mewujudkan target kita net zero emission di 2060. Oke, salah satu yang juga dilakukan anak-anak muda Indonesia, masyarakat kita, juga usaha untuk bikin karbon kredit, Mas. Betul. Apakah itu bisa menjadi salah satu indikator yang membantu supaya tidak ada new normal untuk suhu lagi di Indonesia depannya, Mas? Karbon kredit itu kita bisa lihat dari berbagai macam sisi ya. Karena itu merupakan salah satu potensi devisa kita yang sangat-sangat besar. Di saat negara-negara maju seperti di Eropa Barat, di Amerika Serikat, mereka sudah tidak memiliki hutan, mereka mau memproduksi karbon unit dari mana lagi, gitu ya. Sementara di Indonesia kita masih punya hutan perawan yang sangat-sangat luas. Dan Valen, nilai dari karbon kredit yang tinggi itu bukan dari hutan perawan, tapi dari hutan yang kita rehabilitasi. Dari terumbu karang yang masih baik ya kondisinya. Dan itu bukan sesuatu hal yang asing buat Indonesia, kita punya semuanya. Sehingga sekarang yang paling penting untuk bisa kita lakukan adalah partisipasi kita semua untuk berbagai macam upaya yang tujuannya adalah melakukan preservasi lingkungan hidup. Waktu kita memperlakukan lingkungan hidup dengan baik, kita bukan saja akan mendapatkan devisa, tapi kita juga melawan global warming, kita menepati komitmen kita di Paris Agreement untuk pada akhirnya bisa mencapai net zero emission. Okay. Kalau dilihat satu-satu tidak ada hubungannya Mas, tapi kalau dilihat rantainya ternyata bisa menghindari kita dari new normal suhu entah 10 entah 20 tahun ke depannya. Jadi kalau orang yang malas pakai sunscreen, ikut lestarikan lingkungan sejak sekarang. Mas Arief, terima kasih. Makasih. Karena pagi ini kita sudah bahas bagaimana kita harus lebih waspada lagi cuaca panas, dan mudah-mudahan nanti tidak ada new normal ke depannya untuk suhu yang semakin panas di Indonesia. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Valen. Pemirsa, saat ini cuaca memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada. Biasakan memperhatikan informasi seputar cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Kesadaran tentang cuaca beserta dampak yang bisa
ditimbulkannya harus menjadi laku hidup sehari-hari. Ingat, kita hidup berdampingan dengan alam dengan segala konsekuensinya. Jika tidak bijak menyikapinya, fenomena alam tersebut akan menelan dan menyengsarakan kita semua. Demikian editorial Media Indonesia. Akhir kata saya, Valencia Melvinsi. Berterima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.